Senang sekali rasanya saya Dinda Widya dapat menyapa sobat prestasi di seluruh Indonesia pada sosialisasi OSNK tahun 2023 bidang informatika. Nah, sobat prestasi untuk diketahui nih, pendaftar OSNK tahun 2022 tahun lalu khususnya bidang informatika mencapai 20.877 peserta dari seluruh Indonesia dan sekolah Indonesia Luar Negeri atau SILN. Tentunya angka ini harus membuat sobat prestasi lebih semangat lagi, lebih giat lagi dalam belajar dan mempersiapkan ajang perlombaan. Semoga tahun ini giliran kamu ya, peraih medali OSN tahun 2023. Amin. Nah, Sobat Prestasi, tentunya saat ini saya sudah bersama dua orang narasumber Beliau adalah Bapak Wahyono PhD dan Bapak Dr. Mustafa Eskom MSC. Baik, langsung saja yuk kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Pak Wahyono, Pak Mustafa. Halo Mbak Dinda. Halo, Halo, Halo semuanya. semuanya. Iya, gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat baik pak sobat prestasi ini sudah nggak uh, sabar banget untuk mendengarkan penjelasan langsung dari uh, pak wahyono dan pak mustofa selaku juri di uh, OSN tahun 2023 khususnya bidang informatika ini pak mungkin boleh langsung saja pak untuk memaparkan penjelasannya silakan bapak baik terima kasih mbak dinda dan selamat pagi selamat siang dan selamat sore rekan-rekan semua dan juga sobat prestasi yang ada di Indonesia gitu ya. Perkenalkan saya Wahyono dan juga saya ditemani oleh rekan saya Pak Dr. Mustafa Eskom MSC. Gitu. Hari ini kami akan memaparkan ya petunjuk teknis bagaimana pelaksanaan dari Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota tahun 2023 gitu. Khususnya untuk bidang informatika. Jadi untuk bidang informatika mungkin di halaman selanjutnya. Nah, teman-teman bisa ya, teman-teman bisa mengunduh secara langsung ya untuk paparan yang akan kami sampaikan di di link ini ya, ada di tinyurl.com panduan teknis OSNK informatika tahun 2023. Nanti teman-teman yang yang tidak sempat menonton videonya atau ingin membaca secara langsung bisa mendownload di link ini. Atau kalau teman-teman ingin membaca panduan secara umum yang sudah dikeluarkan oleh Pusmesnas BPTI bisa menuju pada link tinyurl.com pedoman OSN 2023. Nah, sekarang kita akan lihat untuk jadwal ya, untuk jadwal kegiatan pelaksanaan OSNK tahun 2023. Jadi kalau mengacu pada pedoman, pada panduan yang telah dipublikasikan oleh BPTI Puspastas untuk bidang informatika dan juga mungkin bidang lainnya itu ada beberapa tahap yang harus teman-teman lalui gitu ya. Yang pertama di, di, di jadwal sebelumnya ya, di jadwal sebelumnya mungkin boleh ditampilkan jadwal sebelumnya. Nah jadi untuk sosialisasi itu akan dilakukan secara online via YouTube melalui video ini. Jadi rekan-rekan sobat prestasi bisa langsung menonton kapan pun rekan-rekan bisa gitu. Nah, kemudian kita agak ada tahap kedua. Tahap kedua itu adalah uji coba. Untuk uji coba bidang informatika itu akan dilakukan di tanggal 30 Maret 2023 gitu. Pukulnya waktunya pukul 7 sampai pukul 10. Nanti rekan-rekan sobat prestasi bisa langsung menghubungi ya sekolahnya masing-masing kira-kira untuk sekolahnya master tersebut itu akan ditempatkan di posisi mana atau di, mungkin di lokasi mana dalam uji cobanya nanti. Nah, baru kemudian di tahap terakhir yaitu sesi kompetisi OSNk tahun 2023 itu akan dilaksanakan di tanggal 4 sampai tanggal 6 April 2023. Nah, untuk khusus bidang informatika itu akan dilaksanakan di tanggal 6 April 2023 pukul 8 pagi sampai 10.30 wib Nanti untuk rekan-rekan yang ada di wit dan mungkin ada yang di tempat lain mungkin bisa menyesuaikan waktunya ya sesuai dengan waktu yang sudah disepakati di panduan ini ya. Oke, sekarang kita akan lihat panduan umum dari OSNK khususnya bidang informatika gitu ya. Panduan umum di sini nanti akan saya jelaskan panduan umum dan juga nanti panduan khusus gitu ya. Nah, untuk panduan umum Peserta OSNK tahun 2023 adalah siswa SMA, MA atau sederajat, bahkan teman-teman atau mungkin sobat prestasi yang ada di luar negeri juga boleh gitu asalkan memang sederajat yang telah lolos ya dari masing-masing sekolahnya. Jadi memang karena ada pembatasan teman-teman ketika akan mendaftar untuk bidang informatika itu harapannya sudah melalui seleksi di sekolah masing-masing gitu ya. Nah, kemudian setiap peserta itu wajib mengikuti semua aturan, semua panduan yang telah ditetapkan oleh Puskesmas BPTI gitu ya. Jadi apapun informasi kemudian itu muaranya adalah dari Puskesmas BPTE. Nah, kemudian untuk lomba atau kompetisi sendiri itu akan dilaksanakan secara luring. Jadi teman-teman nanti akan berkumpul di suatu di sebuah tempat Nah kemudian akan menggunakan sistem kompetisi OSNK gitu. Jadi teman-teman dikumpulkan di sebuah tempat, kemudian misalnya di sebuah laboratorium, nanti teman-teman bisa mengakses dan mengerjakan soal menggunakan komputer gitu ya komputer di, di tempat tersebut itu menggunakan sistem kompetisi yang sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Nah kemudian setiap peserta itu nanti akan menggunakan username dan password dari pusmaster atau mungkin BPTI dan wajib menjaga kerahasiaannya. Nanti silakan sobat prestasi bisa langsung menghubungi sekolah operator sekolah masing-masing. Kira-kira username dan password yang bisa digunakan tuh apa seperti itu. Nanti biasanya ketika uji coba itu akan diinformasikan terkait dengan username dan password juga. Oke, kita akan masuk ke ke slide berikutnya yaitu terkait dengan panduan khusus gitu ya. Untuk bidang informatika tahun ini tidak ada perubahan dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi untuk tahun ini tes seleksi ini akan terdiri dari 35 soal dan akan dibagi ke dalam dua bagian dan dikerjakan totalnya itu maksimal adalah dua setengah jam atau setara dengan 150 menit. Untuk bagian A, bagian A merupakan bagian aritmatika dan logika di mana akan ada 25 soal dengan rincian 15 soal bertipe pilihan ganda dan 10 soal bertipe isian singkat gitu ya. Jadi ada 15 soal pilihan ganda dan 10 soal tipe isian singkat. Sedangkan untuk bagian B yaitu bagian algoritmika terdiri dari 10 soal bertipe isian singkat gitu ya. Jadi kalau di total semuanya ada 35 soal di mana 15 soal itu tipenya adalah pilihan ganda dan 20 soal tipenya adalah isian singkat. Nah, kemudian untuk tahun ini kita tidak menggunakan Pascal ya untuk untuk soal pemrograman untuk soal algoritmi algoritma ya, kita menggunakan C++ ini sudah kita lakukan sejak tahun lalu di mana nanti notasi-notasi yang akan dimunculkan dalam soal OSNK itu hanya berupa sodo C++ artinya kita tidak menampilkan full program penuh tetapi hanya bagian-bagian tertentu saja dalam bentuk sodo C++ dan tidak rinci gitu ya. Tetapi menggunakan konsep yang sama seperti pada program C++. Nah, sekarang kita akan masuk seperti apa sih silabus materi yang akan diujikan dalam OSNK 2023 ini gitu ya? Jadi silabus materi untuk OSNK tahun 2023 itu akan dibagi ke dalam dua bagian. Seperti yang tadi saya sebutkan. Karena memang di soal OSNK ini nanti akan ada bagian A dan juga bagian B. Untuk silabus bagian A Soal-soal yang akan diujikan, topik-topiknya adalah sebagai berikut, tetapi tidak terbatas pada yang saya sebutkan. Gitu. Ada topik tentang aljabar bolehan, ada tetap tentang topik teori himpunan, ada tentang topik teori bilangan, kemudian tentang graf, tentang geometri, kemudian topik tentang kombinatorika, tentang model matematis, deret, simulasi optimasi, Kemudian ada induksi deduksi dan juga ada soal computational thinking seperti soal-soal pada Bebras gitu ya. Nanti teman-teman bisa mencari Bebras itu apa gitu. Nanti silakan di-search ya di Google itu Bebras itu seperti apa soal-soal computational thinking. Sedangkan untuk bagian B, bagian B ini untuk soal programming, teman-teman belum diminta untuk membuat program gitu. Tetapi teman-teman diminta untuk membaca, menganalisis sebuah program, itu ya. Nanti topik-topiknya akan diacu itu adalah terkait dengan input output, ya kemudian ada operasi sederhana pada program, kemudian teman-teman diminta untuk membaca atau mungkin menganalisis sebuah algoritma, kemudian ada topik terkait percabangan, perulangan, kemudian ada topik array, ada topik string, ada topik subprogram, fungsi dan juga rekursif. Jadi soal-soal bagian B ini nanti akan diberikan dalam bentuk soal isian singkat. Nah selanjutnya terkait dengan aturan gitu, aturan pengerjaan soal, kemudian terkait dengan uh, sistemnya akan dijelaskan secara langsung oleh Pak Mustafa. kepada Pak Mustafa mungkin saya persilakan Bapak. Baik terima kasih Pak Wahyono. Ada di semuanya kita lanjutkan ya. Uh, jadi setelah tadi sudah tahu uh, kira-kira jadwalnya kapan, Sistemnya nanti seperti apa, kemudian uh, silabus uh, bentuk soal yang akan diujikan nanti seperti apa. Uh, coba kita lihat sekarang aturan pengerjaan dan juga uh, metode untuk melakukan uh, penjawaban terhadap soal. Pertama nanti adik-adik uh, uh, akan diminta untuk mengisikan ya pada web ataupun pada sistem yang digunakan untuk uh, lomba, ya baik itu berupa pilihan ganda maupun isian singkat. Nah, ini mohon untuk diperhatikan pada saat melakukan pengisian jawaban, harap perhatikan betul instruksi yang diberikan di setiap soal. Jadi misalnya nanti kalau pada soal yang tipenya adalah isian singkat, ya, kemudian diminta untuk mengisikan angka saja misalnya, maka harap diisikan memang benar-benar angkanya saja. Misalnya 5 gitu ya. Tuliskan dengan angka 5 bukan diketik 5 ya, L I M A ataupun bisa jadi misalnya soalnya itu ada satuannya ya, 5 kg atau 5 meter dan seterusnya, tapi kalau diminta angkanya saja, ya dituliskan angka saja. Hal ini karena nanti tentunya terkait dengan metode penilaian atau penjuriannya ya. Kalau tidak tepat, ya mungkin sistem tidak akan menangkap dengan benar ya, meskipun jawabannya harusnya itu yang dimaksud benar, gitu ya, tapi nanti tidak terdeteksi sebagai jawaban yang benar. Gitu ya. Begitu juga kalau diminta nanti dalam format Misalkan pecahan tertentu ya dua ya, per tiga atau satu per lima dan seterusnya harap dituliskan persis seperti yang diminta pada uh, bunyi soal Jadi ya jangan sampai terjadi sebenarnya anda sudah bisa ya tahu jawabannya benar tapi karena kesalahan format ini menjadi dinilainya tidak benar ya ini sangat sangat sayang sekali ya baik bisa dilanjutkan uh, berikutnya. Uh, Ya pada aturan penilaian ya, ini eh, kami bisa sampaikan bahwa intinya tidak ada eh, nilai ni minus ya atau negatif atau pengurangan nilai. Ya. Jadi untuk pilihan ganda jika benar nilainya satu, jika salah atau kosong nilainya nol. <tuh> untuk solution singkat eh, jika benar nilainya dua ya, jika salah atau kosong itu nilainya nol. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya ya adik-adik untuk selalu menjawab ya meskipun tidak yakin gitu dengan jawabannya karena toh juga tidak ada pengurangan nilai. Baik, eh, selanjutnya. Nah, eh, selama kompetisi berjalan ini mohon adik-adik untuk eh, memperhatikan dan tentunya mentaati ya seluruh aturan yang ditetapkan ya di antaranya misalnya di sini wajib menggunakan sistem yang disediakan oleh Pusmenjar ya dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ya. Kemudian uh, ini sifatnya uh, close book ya adik-adik semua ya, close book artinya uh, tidak boleh sambil membuka-buka catatan gitu ya, dan juga tentunya tidak boleh dibantu oleh pihak lain ya, semuanya harus dikerjakan benar-benar mandiri oleh adik-adik semuanya gitu ya. Dan pada saat tes itu hanya diperkenankan membawa ya ini beberapa hal yang memang diperlukan nanti ya kertas kosong dan alat tulis tentunya karena nanti diperlukan untuk mungkin coret-coret ya menghitung jawaban gitu ya e, tapi tidak boleh menggunakan alat-alat elektronik yang lainnya ya jadi kalkulator ataupun e, smartwatch misalnya apalagi HP ataupun e, peralatan yang lainnya yang e, sifatnya peralatan elektronik dan bisa untuk digunakan untuk komunikasi ini um, sangat sangat dilarang ya jadi kalau nanti uh, apa uh, ada pelanggaran terhadap aturan aturan ini uh, resikonya sanksinya adalah uh, dinyatakan gur ya uh, jadi mohon untuk ini diperhatikan betul ya uh, dijamin nanti soalnya itu bisa dikerjakan dengan kertas dan alat tulis tidak perlu ngitung dengan uh, uh, kalkulator ataupun dengan alat bantu yang lainnya, gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, uh, nanti sistemnya seperti ini ya. Di awal kita akan uh, masuk ke halaman login ya. Silakan adik-adik gunakan username dan password yang disediakan. Jangan lupa, sifatnya rahasia, tidak boleh di-share dengan siapapun, ya. Bahkan dengan teman atau guru atau siapapun tidak boleh, ya. Hanya adik-adik sendiri yang boleh tahu. Ya. baik silahkan lanjut setelah login nanti akan diberikan tampilan ya setiap soal nanti akan seperti ini tampilannya kira-kira ya di bagian tengah itu tentunya adalah bagian utama ada bunyi soalnya seperti apa kemudian kalau bentuknya pilihan ganda ya seperti ini ya ada beberapa pilihan yang bisa dipilih di diklik saja nanti kalau isian singkat juga ada sendiri tentunya bagian untuk mengisi jawabannya Kemudian di bagian bagian lain, Anda bisa dilihat ya, di atas itu ada misalkan waktu ya, bisa kelihatan di situ sisa waktunya, tinggal berapa, kemudian uh, Anda bisa bernavigasi, pindah ke soal yang lain ya, dengan uh, klik tombol yang di uh, kanan atas itu ya, uh, sehingga nanti bisa misalkan ya, tadi ada soal yang belum, belum dikerjakan, kita skip dulu, boleh ya, kerjakan dulu yang soal berikutnya, soal berikutnya, nanti ketika uh, masih ada waktu, boleh kembali lagi ke soal yang... Tadi belum sempat dikerjakan, atau masih bingung ngerjakannya gitu ya. Jadi, selalu bisa untuk bernavigasi pindah ke soal yang berikutnya, ataupun soal sebelumnya, nah, bahkan juga termasuk mengganti jawaban, ya, selama waktunya masih ada, baik berikutnya. Nah, ini contoh untuk yang bentuknya adalah isian, ya, isian singkat. Nanti diketikkan, ya, jawabannya pada kolom yang disediakan itu, ya hati-hati ya sekali lagi formatnya diperhatikan ya karena ini bentuknya isian ya bisa jadi nanti maksudnya benar tapi salah bahkan spasi yang tidak diinginkan saja atau koma atau titik yang tidak diinginkan itu nanti bisa membuat jawabannya menjadi dianggap salah ya meskipun harusnya benar kemudian di akhir sekali nanti kalau sudah sampai di soal yang terakhir dan sudah mengerjakan ya nanti akan muncul tombol selesai gitu ya dan adik-adik uh, bisa mengakhiri atau menutup uh, apa namanya uh, sesi kompetisi ya dengan klik tombol tersebut ya nanti akan ada konfirmasi ya supaya benar-benar yakin mau mengakhiri ya seperti itu. Tentunya kalau waktunya sudah habis ya otomatis akan ditutup ya tidak bisa menjawab lagi. Jadi itu juga nanti akan otomatis mengakhiri sesi kompetisi. Baik berikutnya. Nah sebagai tips dan trik ya ini untuk mempersiapkan adik-adik bisa pelajari dulu dari pertama silabus dan soal-soal pembahasan tahun-tahun sebelumnya ya ini di halaman kami kami sediakan ya di web Toki bisa didownload soal-soal tahun-tahun sebelumnya ya Osk, OSN bahkan sampai yang tingkat nasional ya dan bisa juga mengerjakan soal-soal yang sifatnya pemrograman bahkan untuk OS P dan OSN eh, tingkat nasional ini juga ada di sistem TLX, ya. bisa dikerjakan secara langsung di sana, submit ya dan kemudian nanti akan dicek dan nanti ada adik bisa langsung melihat jawabannya apakah benar atau tidak. Jadi bisa langsung berlatih di sana ya. Eh, silakan dicek di beberapa web ini ya eh, untuk melihat eh, mana yang bisa dikerjakan dan kemudian gunakan sebagai sarana untuk latihan. Kemudian nanti jangan lupa ada sesi uji coba ya, di mana ada adik langsung bisa menggunakan ya sistem yang akan dipakai untuk kompetisi nanti ya, supaya tidak bingung lagi dengan sistemnya dan juga mungkin sedikit berlatih juga di soal-soalnya. Tentunya soalnya ini sebenarnya adalah soal-soal dari tahun kemarin ya. Jadi saya lagi gunakan kesempatan tersebut ya untuk berlatih yang mempersiapkan diri Supaya nanti, pada saat lombanya memang betul-betul ada di semuanya, sesiap mungkin. Baik, selanjutnya, ya, saya pikir sudah cukup. Berarti, ya, sekian. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Dinda. Baik. Terima kasih Pak Wahyono dan Pak Mustafa sudah menjelaskan terkait teknis pengerjaan untuk pelaksanaan OSNK tahun 2023. lupa saya uh, terkejut nih. Tadi menampilkan tips dan trik yang berisi juga kumpulan soal dari tahun-tahun sebelumnya ya, Pak. Tentunya itu juga mempermudah sobat prestasi untuk belajar lebih giat lagi. Ini udah dikasih um, petunjuk ya, Pak. Untuk berlatih, gitu. Jadi, kalau sobat prestasi tidak melakukan latihan soal itu, wah, harus lebih lagi semangatnya, ya. Jadi, Bapak, kalau tadi saya sudah menyimak, eh, uh, rasanya apa yang ditanyakan sobat prestasi sudah terjawab semua, ya, Pak. Tadi mungkin terkait, eh. Uh, apa aja yang boleh dibawa dan tidak boleh, termasuk tidak boleh menggunakan kalkulator dan smartwatch, kemudian juga eh, format soal yang tidak berubah ya Pak, dari tahun lalu ke tahun ini masih sama untuk formatnya, terus tidak ada juga nilai minus, dan Sobat prestasi mungkin perlu diperhatikan detail terkait cara penulisan angka yang berupa uh, isian singkat ya Pak tadi ya. Untuk menjawab isian singkat harus diperhatikan nih cara penulisan angka ataupun pecahan yang diminta seperti apa. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahyono dan Pak Mustafa. Uh, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Pak. Oh iya, satu lagi nih Pak. Sobat kreatif sering bertanya selama pengerjaan tes ini apakah diperbolehkan ke toilet pak? Mungkin boleh dijawab pak? Boleh, pak Mus. Ya, jadi sebenarnya nanti teknis pengelolaan di lapangan itu akan dikontrol oleh yang namanya proktor ya. Jadi di setiap lokasi akan ada yang namanya proktor. Beliau-beliau ini yang akan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan. Nah, secara umum kami dari tim juri sebenarnya tidak tentunya tidak memaksakan terlalu strik ya aturannya. Yang penting tentunya tetap dijaga integritas ya. Jadi kalau memang diperlukan untuk ke toilet ya atas izin dan diskresi dari para tim proktor di lapangan ini dia diperbolehkan. Mungkin nanti perlu ada semacam hal-hal atau tindakan yang perlu dipersiapkan ya oleh tim proktor untuk memastikan bahwa pada saat e, misalkan izin ke toilet itu e, tidak dilakukan hal-hal yang e, dilarang, jadi misalkan berkomunikasi dengan pihak lain dan seterusnya ya. tapi, tentunya sekali lagi ini karena nanti lokasinya ini akan menyebar di e, sekian ribu tempat gitu ya, di seluruh Indonesia dan masing-masing nanti akan punya proktornya yang sendiri, e, ini kami serahkan e, pengawasannya ke tim proktor yang ada di lapangan kira-kira begitu mungkin saya ingin menambahkan ya mbak Dinda terkait dengan pertanyaan jadi tadi sebenarnya yang disampaikan oleh pak Mus itu ya kami tidak melarang kalau rekan-rekan uh, semua ingin ke toilet gitu atau mungkin karena memang suatu hal diare terpaksa harus ke toilet gitu tapi kalau kami menyarankan gitu ya, menyarankan karena kalau kalau rekan-rekan ke toilet artinya kan rekan-rekan butuh waktu 10 menit gitu, artinya ada waktu 10 menit untuk bisa mengerjakan soal tapi terbuang gitu. Kalau kami bisa menyarankan mungkin sebelum waktu dimulai biasanya proktor itu akan mempersilakan gitu ya. Misalnya kalau lombanya mulai jam 8, biasanya jam setengah 8 itu proktor akan mempersilakan silakan kalau ada yang ingin ke dulu monggo gitu. Supaya waktu dua setengah jam ini bisa maksimal gitu artinya itu memungkinkan gitu rekan-rekan sebelum mulai itu sebaiknya sudah ke toilet dulu tapi karena mungkin karena ini urgent atau mungkin panggilan gitu ya <laughs> harus ke toilet ya mau tidak mau kalau memang di tengah-tengah itu kami tidak akan melarang seperti itu yang jelas sesuaikan dengan aturan yang di apa ya yang dipegang oleh proktor masing-masing di lokasi seperti itu hmm. baik terima kasih artinya dikembalikan ke Proktor di masing-masing lapangan, ya Pak, di masing-masing daerah. Tapi alangkah baiknya, uh, sebelum memulai tes, itu menyelesaikan semua urusan toilet, ya Pak, sehingga so, tidak mengganggu konsentrasi dan waktu yang sedang berlangsung selama perlombaan. Uh, uh, baik. Terima kasih, Pak, untuk jawabannya. Mungkin terakhir sebelum ditutup, Pak, boleh memberikan semangat dan motivasi uh, uh, untuk sobat prestasi dalam persiapan lomba ini, Pak. Oh, mungkin sebelum motivasi saya ada tambahan lagi ya terkait boleh, dengan Pak, ya. boleh. Silakan. jadi kalau seandainya nanti gitu ya seandainya nanti ada rekan-rekan sobat prestasi yang mengerjakan soal sebelum waktunya gitu ya karena kita akan memberikan waktu dua setengah jam gitu ya tapi ternyata karena pintar sekali gitu ya waktu dua jam sudah selesai gitu nah itu sebaiknya tidak keluar ruangan jadi memang sobat prestasi tetap harus ada di ruangan sampai selesai gitu jadi kalau memang waktunya dua setengah jam, ya di dua setengah jam itu harus harus nunggu gitu, nunggu di situ. Karena karena kenapa? Karena nanti kalau seandainya keluar, itu nanti akan mengganggu peserta lainnya seperti itu ya. Jadi kalau dua setengah jam sudah selesai lebih dulu, ya mending mungkin tidur saja dulu tidak masalah gitu. Tidur atau mungkin bengong juga tidak masalah, nggak apa-apa gitu. Yang jelas jangan keluar dulu seperti itu. Hmm. Nah terkait dengan motivasi mungkin ini ya, kalau kalau dari saya mungkin motivasinya itu adalah untuk bisa mendapatkan medali di OSNK itu sebenarnya bukan karena pintar gitu ya, tetapi karena rajin berlatih gitu ya. Karena memang bidang informatika itu tidak ada yang namanya hafalan gitu. Beda dengan mungkin beberapa bidang lainnya gitu. Jadi kalau teman-teman kerjanya hanya menghafal saja materi itu, itu belum tentu bisa mengerjakan soal informatika gitu. Yang, yang kami tekankan itu adalah sobat prestasi harus bisa banyak berlatih gitu ya berlatih dari TLX berlatih dari manapun yang dikaitkan dengan soal-soal informatika sebelumnya gitu ya. dengan berlatih harapannya teman-teman jadi terbiasa mengerjakan soal-soal tipe informatika gitu dan dengan dengan bisa mengerjakan soal harapannya ke depan nanti bisa mendapatkan medali gitu ya tembus ke OSNP, kemudian tembus ke OSN mewakili daerah masing-masing dan juga mendapatkan medali emas atau mungkin perak atau mungkin perunggu. Tetap semangat ya Adik-adik semua, semoga sukses nantinya. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Mbak Dinda lagi. Terima kasih Pak Wahyono. Tadi uh, beliau mengarahkan ya sobat tentasi untuk tetap berada di ruangan selama uh, waktu masih berlangsung meskipun soal sudah dikerjakan dengan selesai. Jadi sobat tentasi untuk menjaga kondusif tetap harus berada di ruangan. Tadi juga kita sudah mendengarkan semangat motivasi dari Pak Wahyono. Beliau uh, menyarankan untuk rajin terlatih mengerjakan soal. Jadi nggak harus pinter tapi kalau kita rajin terlatih mengerjakan soal itu mudah-mudahan kita bisa meraih medali bahkan sampai internasional. Amin. Kemudian kita dengarkan nih sebut prestasi semangat dan motivasi dari Pak Mustafa. Silakan Bapak. Baik, mungkin singkat saja ya intinya sama dengan yang disampaikan Pak Wayono, ada di ya harus rajin berlatih ya karena sudah disediakan ya materi dan saya yakin juga Bapak, ibu, guru di sekolah masing-masing juga akan menyediakan fasilitas untuk adik-adik berlatih, ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya segala fasilitas dan juga materi ataupun silabus latihan-latihan soal-soal tahun lalu yang telah ada tersebut. Untuk uh, sebaik-baiknya ya persiapan adik-adik menghadapi kompetisi nanti, gitu ya. Uh, ini adalah uh, ajang, ya, selagi adik-adik ini masih belajar SMA ya Mas punya waktu untuk membuktikan diri manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya untuk bisa menunjukkan prestasi kalian. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih saya kembalikan ke Mbak Ya, terima kasih Pak Mustafa. Ajang OSN ini menjadi tempat kita berlatih ya sobat prestasi. Jadi, uh, tadi sudah disampaikan juga semangat dari Pak Mustafa dan Pak Wahyono. Mungkin itu menjadi penutup dari sesi bidang informatika kali ini. Nah, harapannya semoga bidang informatika dapat menemukan calon-calon juara internasional ya, Pak. Di OSNK, OSNP, OSN tingkat Nasional, dan mewakili Indonesia di internasional meraih juara dan medali ya. Tentunya. Amin. Baik, terima kasih Pak Wahyono, Pak Mustafa. Semoga eh, sehat selalu. Ada ada motto Mbak kita, Mbak? Mbak Ato kita dimana, di Pak? Di, di Tokyo ada ada motto ya, Pak ya. Ada ya, slogan. Ya. Biasa oh, kalau ya, mau, gimana, Pak? Go get gold. Go get gold, ya, Go get gold. Go get gold. Boleh di semarakan bersama Pak Pak Wahyono ya, dan Mustafa, Bu, satu 1 2 3. Go get, get gold. Oke. <laughs> Terima kasih Bapak. Sehat kasih. selalu ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya.